Selamat pagi, kali ini kita akan P2H ya, unit D8R bersama Mr. Gondrong. Jadi Pak, ini pagi-pagi apa yang harus dicek nih Pak? Oli Pak. Oli apa ini? Oli engine. Ini oli engine, gimana oli engine-nya? Ada kainnya? Batasnya itu mana? Normal ya? Normal Pak. Case ya? Full ya? Atau di atas, di bawah full dikit? Lalu apa yang dicek lagi? Coolant Pak. Apa? Coolant. Radiator. Itu radiator, coolant, itu ya? Ya. Gimana? Coba dekatin. Kasih, ambil, ambil. Apa, pegangan. Normal ya? Oke, yang berikutnya lagi apa ini? Harus dicek. Harus ke atas ya? Belnya ya? Cek semua belnya. Hose-nya ya, dicek semuanya dalam keadaan baik ya. Olinya cukup ya, oli engine cukup ya. Ini D8R nya ada tulisannya itu D8R, oke. Ini standarnya kayak D155 nya Komatsu ya. Ini yang berikutnya apa lagi yang harus kita cek? Baterai ya, baterai atau aki ini ya. Semua apa, konektornya itu terkoneksi baik ya. Sabar. Kita ke atas lagi dulu. Situ ya. Sabar. Ya, berikutnya kita cek apa lagi? Ini apa ini? Oli apa ini? Ini apa itu? Hah? Hidrolik. Oli hidrolik. Oli hidrolik. Hidrolik atau transmisi? Transmisi. Harus ngisi ya? Kurang atau pas? Pas ya. Masih cukup besar ya? Cukup besar, cukup. Jadi P2H itu penting ya, supaya mesin nggak ngejim atau mesin nggak rusak, kita harus periksa tiap hari. Ini tutup dulu bos. Ini berikutnya kita cek apa lagi nih? Hos-hos aja. Hos-hos nya diperiksa ya. Ada kebocoran apa? Jangan sampai ada kebocoran. Ada luka atau apa gitu, tergores, longgar. Oke, semuanya udah dicek. Nanti baru kita berikutnya hidupkan unit sambil cek ini paketnya ya. Pisau blade-nya sama kaki-kakinya ini. Track-nya, track roller. Oke. Apa lagi? Ke bawah ya. Oh yo yo. Bleh. Kamera dong ya. Tuh. Ya. Ini semua kita periksa. Dicek semua hose-hosenya. Baik ya. Itu apa? Cek apa itu? Anu Pak, roller. Oh, rollernya? Roller, ya. Oh, ini diperiksa semua ya. Semuanya dalam keadaan baik ya. Nggak bisa mutar. Hah? Kalau nggak dibersihin tanahnya nggak bisa mutar. Ah, ini harus dibersihkan tanahnya. Biar dia bisa muter. Kalau nggak nanti susah, muternya susah. Berarti harus pakai ini, linggis ya? Harus ada linggis ya. Nah ini rollernya nih. Ini tracknya, ini rollernya ya. Makanya disebut track roller ya. Ya ini. Biar nanti perputarannya lancar.
Lalu ada pengisian ini ya, form P2H ada ya? Pengisiannya ada ya, biasanya diisi ya. Jadi itu semua harus dilakukan oleh operator supaya unitnya itu apa, berjalan dengan baik ya. Saya dipastikan untuk berjalan dengan baik. Berikutnya apa lagi? Oh ini unit, hidupin unit. Oke, kita masuk mulai penghidupin unit D8R ya. Ya. Gimana sebelum masuk hidupin, masukin kuncinya. Ya ada. Lalu ya tangannya dilap dulu. Terus. Nah. Ini apa panel-panel di dalam ini apa? Di monitornya. Ini handle-nya. Ini ada F forward, N neutral, R apa return belakangnya. Yeah. Itu ada panelnya juga, handle-nya. Itu ada handle, handle apa itu pak? Rippingan om. Rippingan yeah. Ya. Diturunkan apa dinaikin atau gimana? Oh, itu. Turunnya ke kiri apa ke kanan? Turun yeah. Ke kanan. Yeah. Naik. Naik ke kiri. Oke. Okay. Ini apa? Handle apa? Pisau. Ini handle pisau. Nah, putar ke kanan. Nah, kunci putar ke kanan tuh sekali. Itu semuanya. Ah, feel-nya naik. Feel-nya udah full ya? Iya. Feel udah full. Foto HM. Oh, foto HM. Nah, HM-nya di foto. HM awal ya. HM awal ya. 953.2. Iya. Ini yang paling kiri ini apa? Mana, Pak? Ini temperatur anu Pak, apa itu oli engine? Temperatur oli engine yang ini? Ini air coolant radiator. Air coolant radiator. Fuel. Fuel. Transmisi. Transmisi. Yeah. Semua dalam keadaan normal ya, yeah. Hijau ya. Kalau dia sampai di merah itu berarti yeah. Tandanya itu head ya, panas ya. Jadi pastikan semuanya dalam keadaan jarumnya ditanda hijau. Oke, dikasih bel lalu dinyalakan. Apa itu sebelah sini? Brick ya? Brick? Oh iya yeah. Gas ya? Itu namanya pedal. Iya dong? Gas ini apa pedal yang tengah? Hah? Red? Red? Brick? Berapa menit Pak? 3-4 menit ya? Ya senang sekali hari ini kita bisa P2H D8R ya. Jarang kita temui. Kita dapat. Luar biasa sekali. Oh ini ada tanda baterainya ya. Baterai. Ini apa aja Pak? Ini setting. Oh ini settingan semua ya. Ini information. Ini apa back ya? Oh ini atas bawah ini oke. Okay. Apa ini? Mati hidup. Settingan. Oh ini 700 ya. Tanda yang ini ya. Satu derajat. Karena ini suhunya ah. Ya suhu suhunya ini Fahrenheit sama Reamur ada. Oke ini apa itu turbok. Oh ya siap buat temannya ini AC. AC nah, tombol AC mana tombol AC. Ini ya yes. Oh power
Nah itu power. Power sini ya. Atas sini apa? Otomatis sana ya. Otomatis. Itu apa itu, Pak? Sebelah kiri. Sebelah kiri ini pen ripper. Oh, pen ripper. Ini putaran kipas. Apa? Kipas. Putaran kipas. Kipas kan bisa putar balik ya, bisa di dalam muka, bisa ada yang ngisap. Oh. Kan. Oh iya. Lalu yang ini apa ini? Gris. Gris ya. Oh. Pojok-pojok itu. Apar atasnya? Iya. Satu paket. Oh itu AC? Iya. Iya. Kiper. Bukan. Iya. Oh ini AC. Di atasnya ya. Jadi ini ada cermin ya, spion. Lihat ke belakang ya. Iya. Oh iya bisa lihat. Jadi ini tampak mewah sekali ya. Wah. Nah, ada knalpot di depan. Ini ada lampu. Dijalankan. Oke, terima kasih sudah melakukan P2H untuk D8R bersama Mr. Gondrong. Kita akan lanjutkan dengan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.